Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia Tunku Laksamana Tunku Datuk Seri Utama Naqiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Ahli-ahli Senat, Akademik dan Warga Universiti, Div-div kehormat, para ibu bapa serta graduan yang diraikan. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama meraikan Majlis Convocation ke-45 UKM. UKM amat berbesar hati pada sidang ini, Yang Amat Mulia Tunku Pro Chancellor dapat bersama-sama meraikan hari bersejarah para graduan dan ibu bapa. UKM amat berbesar hati pada sidang ini, Yang Amat Mulia Tunku Pro Chancellor dapat bersama-sama meraikan hari bersejarah para graduan dan ibu bapa. UKM turut merakamkan setinggi-tinggi penghormatan kepada Yang Amat Mulia Tunku Pro Chancellor yang terus mendorong UKM untuk memastikan kesarjanaan yang terbina memberi dampak besar kepada masyarakat dan negara. Demam denggi adalah satu wabak yang amat digeruni, bukan sahaja di Malaysia, malah juga di seluruh dunia. Yang Amat Mulia Tunku Pro Chancellor merupakan antara pejuang utama negara dalam membasmi denggi. Berkat dorongan Yang Amat Mulia Tunku, UKM tampil terlibat secara signifikan memerangi gejala denggi. Hasil penyelidikan sarjana UKM bagi menghapuskan nyamuk Aedes berteraskan bioteknologi telah berjaya dikomersilkan dan dimanfaatkan lebih dari 100,000 isi rumah melalui program Komuniti Bebas Denggi KBD di 3 buah negeri, Selangor, Johor dan wilayah Persekutuan. Program KBD telah berjaya merekodkan penurunan kes denggi dengan begitu ketara di 30 zon hotspot denggi. Kepimpinan Yang Amat Mulia Tunku sebagai penggerak inisiatif bersama 4 penjuru, kerajaan, industri, universiti dan komuniti yang digelar sebagai Quadra Helix amatlah disanjung. Persidangan denggi 360 kini telah berjaya membawa bentuk pembentuk polisi, entiti komersial, pakar-pakar dari seluruh dunia dan juga komuniti untuk bersama menyelidik, berpakat dan berusaha membasmi gejala denggi secara lestari. Dengan inisiatif Yang Amat Mulia Tunku juga, kesarjanaan berimpak tinggi ini kini telah menyeberangi benua. UKM kini telah memulakan jalinan dengan Federal University of Rio de Janeiro, Brazil sebagai rakan strategik bagi menangani gejala yang sama di Brazil. Setinggi terima kasih Yang Amat Mulia Tunku, bukan sahaja dalam meningkatkan kecemerlangan UKM, malah yang lebih utama menyelamatkan manusia dari gejala yang berupa bencana ini. Terima kasih Yang Amat Mulia Tunku. Pada sidang ini, saya turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada tokoh yang amat terkenal di negara kita, mantan Ketua Audit Negara yang berbahagia Tan Sri Datuk Setia Haji Amrin Buang yang akan dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah dalam bidang perakaunan dan integriti. Sidang hadirin sekalian, mohon untuk UKM bercerita. 47 tahun sudah berlalu
seramai 190,170 graduan telah UKM lahirkan. Tahun ini seramai 7,972 graduan lagi akan berarak ke atas pentas ini untuk menerima ijazah masing-masing. Tahniah diucapkan. Para graduan yang saya hormati, anda sampai ke kemuncak ini dengan lelah pengorbanan dan iringan doa siang dan malam insan-insan istimewa. Tataplah wajah-wajah tersayang di sekeliling anda. Mereka semua ada di sini. Ibu, bapa, atuk, nenek, suami, isteri, anak-anak dan saudara mara. Semuanya ada di sini. Lambaikan tangan anda tanda terima kasih dan kesyukuran kepada mereka. Lambaikan tangan anda. Universiti ini tertubuh 47 tahun yang lalu atas keringat usaha pelbagai lapisan masyarakat. Allahyarham Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Rashdan Baba dan Profesor Dr. Abu Bakar Abdul Hamid adalah antara pejuang yang kita tak akan lupa. Gema menuntut penubuhan universiti ini turut disertai rakyat jelata. Cerita si Nordin, seorang anak nelayan tahun 1968 yang mengirim RM1 Malaysia, RM1 hasil dengan mengumpul duit belanja sekolahnya untuk UKM ditubuhkan menyebabkan hati kami. Kami mencari Nordin. Misi menjejak Nordin menemukan kami dengan beliau yang kini sudah berusia di kampung seberang Takir, Kuala Terengganu. Persatuan Peladang Kampung Tedung, Melaka mengadakan malam Aidilfitri beraya sambil beramal mengutip derma untuk membina universiti ini. Masyarakat Kampung Seri Makmur, Tangkak Johor bermarhaban dari rumah ke rumah. Kutipan derma marhaban inilah antara dana yang membangunkan kampus ini. Guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Tumpat Kelantan mengirim RM3.50 di tahun 1968 sebagai tanda ikhlas menyokong penubuhan UKM. Banyak lagi cerita-cerita awal penubuhan UKM. Terima kasih rakyat Malaysia. UKM ini adalah universiti kita. Hakikatnya, UKM terbina dengan rasa berbelah bagi. Bolehkah universiti kebangsaan ini yang tertubuh tak kala negara masih bergelumang dengan kemiskinan, serba tak cukup, ingin memertabatkan bahasa Melayu untuk menjadi sebuah universiti yang hebat? Bolehkah dapat direalisasikan? Kesangsian ini telah kami tangkis sehabisnya. Universiti kita ini kini berdiri gagah di kalangan 1% universiti terbaik di dunia, di tangga 230 di kalangan puluhan ribu universiti di dunia. Tahun ini UKM mencatat peningkatan tertinggi di kalangan universiti-universiti di Malaysia sebanyak 72 anak tangga. Di rantau ASEAN, UKM adalah top 5, kelima yang terbaik. Para sarjana, para graduan, para alumni berjiwa UKM, anda adalah pertaruhan kami untuk meneruskan lagi kegemilangan universiti kita ini. Mohon saya untuk terus bercerita. Benar, universiti ini dihormati di pesada antarabangsa. Benar, kampus induk kami terletak di Bangi. Namun kami bukan si tanggang yang melupakan jasa. Malaysia tak pernah kami lupa. Ada orang Langkawi di sini? Nak dengar suara orang Langkawi? Ada? Orang Mersing? Dari rantau Negeri Sembilan?
Cuping Perlis, orang Bukit Fraser, semuanya ada. Tasik Cini, Tanjung Karang dan sebagainya. Sentuhan Sarjana UKM terus memastikan Langkawi Permata Kedah kekal sebagai UNESCO Global Geopark. Kehebatan Langkawi sebagai Geopark UNESCO kami bawa serata dunia. Stesen pengukuran kualiti air yang dipantau UKM di semua anak sungai yang mengalir masuk ke Tasik Cini mengekalkan kepelbagaian bio Tasik Cini. Kami menerangi malam perkampungan orang asli yang gelap gelita jauh di pendalaman dengan teknologi solar sarjana UKM. Keindahan dan kebersihan Pantai Mersing kami usahakan. Flora dan fauna di Bukit Fraser kami lestarikan. Kami bina dan rawat telaga tiub di Madrasah Tahfiz Al-Falah Rantau Negeri Sembilan. Warga UKM berada di mana-mana sahaja. Kampung Sumbilingon, 60 km ke pendalaman Ranau Sabah. Kampung Pulau Cik Soh di Tumpat, Kelantan. Kampung Sungai Apung, Sabak Bernam. Kampung orang asli Cuweh di Tasik Banding. Kampung orang asli di Pos Gop, 80 km dari Gua Musang. Semuanya kami jejaki. Kami bukan kacang lupakan kulit. Kesejahteraan rakyat dan warga UKM umpama kuku dan isi, umpama irama dan lagu, berpisah tiada selamanya. Itu janji kami. Kami bina kesarjanaan dan kepakaran dalam pelbagai bidang, dari laut ke pantai, ke tasik, ke hutan, ke bukit, ke pulau, ke gunung, ke kutub utara dan selatan. Siap pakai kain pelekat lagi di kutub utara. Malah ke angkasa pun telah kami sampai. Di Malaysia, hanya UKM sahaja yang pernah berpijak ke stesen angkasa antarabangsa. Lihatlah hebatnya universiti kita ini. Mari kita terus bercerita. Jiran-jiran di negara sebelah juga tidak kami lupakan. Bila ada tragedi, UKM turut membantu, turun padang membantu pelarian Rohingya. Malah kami terlibat dalam latihan pengurusan bencana di Kemboja, Filipina dan Indonesia. UKM turut mengadakan kerjasama dengan syarikat penerbangan Air Asia bagi menjalankan penyelidikan menambah baik polisi penerbangan ASEAN. Kami duduk semeja bersama bijak pandai dunia dari Oxford University, University of Bern, Switzerland, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan juga Bank Dunia dalam penganjuran The ASEAN Economic Integration Forum pada bulan September 2017 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Malah, Tsinghua University, sebuah universiti terkemuka di China, menghantar pelajarnya ke UKM GSB bagi mengenali pasaran ASEAN. Bersama bijak pandai ini, sarjana UKM memikirkan jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, hebatnya UKM. Memecah tembok kelaziman kesukaan kami. Masih terasakah bahang temasya Sukan C ke-29? Masih terasa? Malaysia muncul juara memungut 323 pingat, 145 emas, 92 perak dan 86 gangsa. Tahniah kepada ahli sukan negara. Hebat. UKM juga membawa balik beberapa pingat. Tak banyak, tapi okeylah. Tapi UKM ada yang lebih hebat. Kamilah yang melatih dan menyediakan hampir 15,000 sukarelawan Sukan C. The wow factor berbaju belang Harimau Malaya, tulang belakang temasya sukan antarabangsa ini dilatih sepenuhnya
oleh UKM setahun sebelum bermulanya Sukan C. Itulah hebatnya UKM. Para pelajar UKM dipilih rapi dengan kebitaraan tersendiri. Buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara, sejak merdeka, pasukan bola sepak sebuah universiti sampai ke perlawanan akhir Liga Bola Sepak Profesional merebut Piala FAM. Pasukan ini layak ke Liga Perdana musim akan datang. Boleh teka pasukan mana? UKM FC lah tu. Sokonglah UKM FC di musim akan datang dalam Liga Perdana. Hebat pelajar UKM. Pelajar-pelajar Graduate School of Business bukan sahaja belajar di Bangi, malah mereka telah menubuhkan 9 NGO sebagai platform pembelajaran mereka. Saya jemput pelajar-pelajar yang telah menubuhkan NGO ini untuk bangun seketika. Mereka telah mewujudkan NGO-NGO yang menangani isu kanser, isu keusahawanan dan sebagainya. Kejayaan UKM bukan bersendirian. Industri rakan strategik kami. Kesarjanaan UKM amat disanjung. Entogenex Industri Sdn Bhd, sebuah syarikat bioteknologi terkemuka Malaysia, berkolaborasi dengan kami memerangi denggi. Bersama Exxon Mobil, pakar-pakar UKM melatih guru-guru dan anak muda meminati bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik di Terengganu, Johor, Perak dan Pahang. Manakala kerjasama dengan Sime Dabi adalah untuk teknologi sisa sifar, Samsung untuk Advanced Surgical Skill Center, MPOB oleh Fakulti Ekonomi dan Perniagaan untuk industri minyak sawit. Kami amat berbangga UKM adalah universiti pertama di Asia yang menawarkan kursus Global Business Services dengan kerjasama Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan Global Business Services Malaysia, SIMA, MDEC, Talent Corp, MyDin, Shell dan IBM. Tahniah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Dalam bidang farmasi, UKM adalah universiti pertama di Malaysia yang dilamar oleh syarikat pengeluar ubat antarabangsa Blackmores bagi membina kesedaran umum tentang faedah mengambil vitamin tambahan. Syarikat gergasi dari Switzerland Novartis berganding bahu dengan Fakulti Farmasi untuk meningkatkan profesionalisme graduan farmasi yang kami lahirkan. Pengarah urusan Novartis Malaysia adalah CEO Fakulti UKM. Pembelajaran melalui internet diterajui oleh UKM. Lebih dari 100,000 orang dari seluruh dunia mengikuti kursus atas talian kami. Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Embi, anak kelahiran Georgetown, Pulau Pinang, dan Profesor Datuk Dr. Riza Atik Orang Kaya Rahmat, Timbalan Naik Chancellor Akademik dan Antarabangsa, adalah jagoh dunia kami dalam pembangunan pembelajaran atas talian. Ada yang berminat untuk menyertai pembelajaran atas talian UKM? Sila layari UKM MOOC. Jadilah pelajar baharu kami petang nanti. Mohon saya terus bercerita. Jabatan Akaunten Negara, Kementerian Keuangan telah memilih pakar-pakar ekonomi di UKM. Prof. Dr. Muhammad Fairuz Saleh, orang Kampung Baru Tikam Batu Sungai Petani Kedah dan pasukannya telah menyediakan standard perakaunan Malaysia untuk zakat, wakaf dan baitul mal. Profesor Madya Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi dari Rembau, Negeri Sembilan, turut mendapat kepercayaan unit perancang ekonomi United Nations Development Program untuk menangani isu kualiti kehidupan
kumpulan berpendapatan rendah B40 bersama-sama dengan kepakaran di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Yang ni siapa pula? Naib Chancellor-nya juga adalah ahli jawatankuasa khas ekonomi yang menasihati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selalu jumpa dalam bajet kan? Kepakaran GSB juga melatih pegawai-pegawai kanan Kerajaan Sri Lanka dalam pentadbiran sektor awam. Sarjana Farmasi iaitu Profesor Madya Dr. Jamia Azdina Jamal, anak kelahiran Taman Melewa Kuala Lumpur, adalah pakar industri ubatan-ubatan herba dan juga dekan fakulti yang terlibat dalam pembangunan ubatan berasaskan herba di Malaysia. Ramai alumni UKM kini pemimpin nombor satu pelbagai institusi. Lihat sahaja sesiapa yang memikul tanggungjawab dan menyediakan serta memantapkan perkhidmatan perakaunan dan keuangan negara. Baru-baru ini, Ketua Akaunten Negara yang baru telah dilantik. Encik Saad Esa, Ketua Akaunten Negara, adalah alumni perakaunan 1983. Encik Saad Esa mengganti mantan Ketua Akaunten Negara Datuk Haji Cik P. Samsudin yang juga merupakan alumni UKM perakaunan 1981. Kita kena sediakan Ketua Akaunten yang seterusnya. Tan Sri Ahmad Zaki Ansori perakaunan 1981 merupakan Ketua Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU dan pastinya wanita hebat di sebalik Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Datuk Zaharah Abdul Wahab Fena juga adalah graduan perakaunan tahun 1984. Hebat alumni-alumni UKM. Tak mampu saya menyenaraikan semuanya. Nanti berjam pula kita di sini. Saya percaya ramai di kalangan para tetamu, ibu bapa dan keluarga graduan yang turut bersama dalam dewan ini adalah alumni UKM. Kami bangga anak dan ibu bapa sama-sama kelahiran dari universiti ini. Izinkan saya memetik 2-3 nama di dalam dewan ini. Dipersilakan Encik Tan Guat AU dari Taman Sri Muda Shah Alam, alumni FSSK yang bergraduat tahun 1986 dan juga ijazah sarjana tahun 2009. Boleh saya jemput anaknya, Goh Yu Min, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan? Di sini ibunya, di sana anaknya. Terima kasih. Seterusnya, satu lagi. Pasangan, ini lagi menarik. Pasangan suami isteri. UKM juga tempat bertemu jodoh agaknya. Dipersilakan Encik Nur Azlan Shah Abdul Ghafur dari Perak, pelajar Fakulti Undang-Undang 1993. Dan isterinya Nur Jamiah Cik Husin berasal dari Kelantan FSSK 1993. Dari Perak, dari Kelantan bertemu di Bangi dan melahirkan anak mereka, Muhammad Fahmi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Nun di hujung sana. Banyak lagi dalam dewan ini. Sebagai tanda penghargaan saya, saya mempersilakan semua para alumni yang berada di atas pentas, yang di bawah, di kiri dan di kanan serta juga yang di belakang untuk berdiri seketika. Silakan alumni-alumni UKM bangun dengan gagahnya. Silakan.
Di belakang sana juga silakan. Seloka untuk alumni kita. Dari Lembah Pantai ke Kampus Bangi. Sains dan teknologi bidang diterokai. Menjejak kembali ke kampus penuh memori. Kami di sini sentiasa menanti. Wajah Siswazah, cerminan universiti, sangat diyakini alumni yang bestari. Benih yang baik dimanapun ditaburi, pasti subur, bercambah, tinggalkan bakti. Terima kasih alumni UKM. Para graduan yang dikasihi sekalian, saudara-saudari akan menempuh alam baru dan bakal menghadapi cabaran kehidupan yang menuntut saudara-saudari memanfaatkan segala ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di universiti ini. UKM telah menyediakan ilmu dan kemahiran dan menyemarakkan jiwa UKM yang boleh saudara-saudari manfaatkan bagi membentuk kesejahteraan negara dan dunia. Selepas ini, saudara dan saudari akan menjadi alumni UKM. Tahniah kami ucapkan. Kami mendoakan saudara-saudari akan menjadi alumni yang terus berjaya, berjasa, memelihara nama baik diri, ibu bapa, UKM dan negara. Sekianlah UKM bercerita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.